bertemu lagi dengan saya Veronica Barekopon dengan NIM 85926998 asal Pogja Adonara. Kini saya bersama teman saya. Kini kami akan melakukan kegiatan praktikum tentang percobaan satu ekosistem darat. Nah, sebelum kami melakukan percobaan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama seperangkat alat tulis ini, yang kedua kaca pembesar atau lup, yang ketiga barometer, yang mana di sini saya tidak memiliki barometernya, maka saya menggunakan aplikasi barometernya di HP. Terus lingkungan sekitarnya, kami menggunakan lingkungan sekitar yang ada di sekolah kami. Itu alat dan bahan yang akan kami lakukan dalam percobaan ekosistem darat ini. Oke, mulai. Inilah lingkungan sekitar kami, yaitu kami ambil di lingkungan sekolah kami sendiri yang menjadi tempat penelitian kami dalam komponen abiotik dan biotik. Untuk pengamatan yang pertama kami lakukan adalah pengamatan abiotik, yang mana di sini kami akan mengamati suhu udara, panas, angin, dan keadaan tanah yang ada sekitar lingkungan sekolah kami. Yang pertama, kami akan mengukur suhu udara yang ada di sekitar sekolah kami. Yang mana dalam pengukuran suhu ini, kita menggunakan barometer sebagai alat ukurnya. Untuk pengukuran suhu ini, kita menggunakan barometer sebagai alat ukurnya. Akan tetapi di sini kami tidak memiliki barometer yang real, maka kami menggunakan aplikasi barometer sebagai pengukur suhu yang ada. Kita mulai pengukuran. Dapat dilihat bahwa suhu yang ada di tempat kami ini dengan catatan seperti ini, 30,2 derajat Celcius. Lihat suhunya. Dan untuk abiotik lainnya seperti panas, angin, dan tanah dapat kita lihat secara langsung dan dapat kita rasakan langsung dengan apa yang ada di lapangan dan dapat kita tulis langsung dalam pembahasannya nanti. Setelah melakukan pengamatan komponen abiotik, nah saat sekarang kami akan melakukan pengamatan biotiknya. Yang terlebih dahulu kami mengamati tumbuhan sebagai produsen. Nah, setelah tumbuh sebagai produsen, ada juga nanti kami mengamati hewan sebagai konsumen dan akan menjadi pengurainya nanti. Tumbuhan sebagai produsen di lingkungan sekolah kami adalah satu pohon lama toro, pohon reo yang ada di sebelah sana, dan pohon ansono sebagai tumbuhan penghasil yang akan menjadi makanan bagi para hewan yang ada di lingkungan sekitar kami. Yang contohnya adalah kambing dan domba. Selain pada tumbuhan, untuk hewan ini mereka juga dapat mengkonsumsikan rumput-rumput kering yang akan menjadi konsumen atau penghasilannya mereka. Setelah melakukan pengamatan untuk ekosistem darat untuk komponen abiotik dan biotik, kini kami akan melakukan pengamatan pada ekosistem perairan mengenai komponen abiotik dan biotik. Jadi seperti biasa, pengamatannya sama halnya dengan ekosistem darat, kita mulai percobaan atau penelitian yang sama dengan langkah-langkah yang sama juga pada ekosistem darat. Jadi ini adalah pantai alam
yang ada, tidak terletaknya tidak jauh dari sekolah kami. Jadi ini lokasi ekosistem perairan di lingkungan sekitar kami. Dan untuk penelitiannya, yang pertama seperti biasa adalah pengukuran suhu. Di sini pengukuran suhu kita gunakan seperti biasa barometer sebagai alat ukur suhunya. Dan untuk nanti komponen abiotiknya yang lain kita sesuaikan saja dengan kondisi alam yang ada, dan biotik kita sesuaikan saja dengan kondisi alam yang ada juga. Karena di pesisir pantai tidak begitu banyak terdapat tumbuhan yang tumbuh, karena di pesisir pantai ini sangat panas udaranya sehingga sulit untuk tumbuhan bisa dapat tumbuh. Oke, baik, jadi sekarang kita akan melakukan pengukuran suhunya terlebih dahulu. Sama seperti biasanya kita menggunakan barometer yang ada di HP untuk menentukan suhu yang ada di laut, apakah dia sama seperti yang tadi atau tidak. Dan sekarang suhunya menunjukkan 30,5 derajat Celcius. Ini sepertinya dia lebih tinggi dari yang sebelumnya, dia meningkat suhunya. Terus tingkat ketinggiannya juga sama, berbeda seperti yang di darat, beda dengan di laut. Ini hasilnya. Untuk suhunya di laut dia meningkat, dan untuk datarannya lebih tinggi di darat, sedangkan di laut dia menurun. Jadi ini mungkin menjadi salah satu perbedaan antara laut dan daratan. Untuk komponen abiotik lainnya nanti dapat dinyatakan atau dibahas langsung dalam pembahasan, karena untuk abiotik yang lain itu dapat diuraikan atau dijelaskan sesuai dengan perasaan atau pengalaman yang diperoleh pada saat di lapangan, sehingga yang hanya bisa ditentukan untuk ukuran dan ketepatannya hanya suhu udara saja yang menggunakan barometer. Yang lainnya dapat disesuaikan dengan keadaan waktu pengamatan.